Upin? Iya, kenapa papa? Dek, ini mobil siapa? Kamu tahu nggak? Tidak tahu. Jangan-jangan ini mobil dari nabrak, lalu pengendaranya lari. Karena takut diamuk massa, dia tinggalin di sini mobil truknya. Enggak, kamu tidak, papa jangan gitulah. Iya. Aku jadi takut. Tidak, kamu tidak perlu takut. Gimana kalau kita berdua membawa truk ini ke kantor polisi aja yuk? Ayo, jangan-jangan ini papa punya teman punya. Tidak, ini pengendara yang nabrak nih. Kalau aku mau lihat sih gitu, Pin. Terus sudah tua. Iya, dan dia lari karena takut. Karena takut akan diamuk massa, dia harus lari. Apa itu amuk massa? Diamuk massa itu orang-orang akan memukul dia maksudnya. Oh, kamu naik sekarang, ayo ayo. Ayo, Benjol. Benjol. Oke. Kita ke kantor Pak. Iya, kita ke kantor Papa. Iya, kamu nggak lihat seragam papa? Papa ini sudah pakai seragam polisi. Kamu masih nanya lagi, astaga. Jangan kayak gitu lagi, Black. Aduh. Emangnya kamu botak? Tidak, aku punya rambut. Kamu punya rambut satu ya? Oh iya, iya. Maaf, kalau bukan papanya. Kalau adik aku rambutnya botak iya, sekali. Iya, benar. Si Ucok kan? Bukan. Siapa? Oh, Ipin. Aku kira Ucok. Itu anaknya papa juga. Siapa? Itu Ipin. Ipin? Itu Ipin itu anaknya Bang Sule. Bring it you. Kenapa kita kembaran? Kenapa tidak sama papa? Iya, karena waktu itu Bang Sule ada di kamar mama kamu. Dan jadilah si Ipin botak. Makanya kalian berdua kan beda baju. Ipin pakai baju biru kan? Iya, terus ya. Aku ya, kamu pakai kuning lah. Atau kamu baju warna apa itu? Kuning. Oh, aku kira kamu Weh, kenapa itu orang pakai sekop? Oh iya, benar kamu bilang akan mukul. Nah, kan apa? Apa? Itu berarti mobil ini dari nabrak. Makanya kita bawa ke kantor polisi sekarang. Ayo kita bawa. Permisi. Permisi, buka. Siapa itu yang di dalam penjara? Bukan penjara, itu ruangan kantor. Itu pos posyandu. Posyandu. Masa di kantor polisi ada posyandu, emang mau suntikan? Iya. Anak bayi. Iya, ini kenapa? Aduh, kita ditembak. Woi, Papol, kita mau bawa. Iya kan, apa aku bilang? Kita mau membawa truk ini. Kita lepas aja terus. Jangan. Lari. Jangan lari. Kita aduh. Sudah ini. Sudah apa aku bilang? Kita keluar, ada mobil. Oh, itu si Ipin. Itu. Wey, botak, gue kires kepala lo. Ayo panggil dia, yuk. Tidak, dia sementara lari juga tadi. Kita tidak ini dia. Kenapa Benjol. Ya ampun, si Benjol ditabrak guys, sul polisi. Kenapa kamu tidak sayang sama Ipin? Aku sayang. Tapi berarti papa tidak sayang dia anak aku pungut dong. Dia anak pungut. Berarti papa tidak sayang aku dong. Aku sayang kamu karena kamu sudah ada di dalam mobil ini. Ya ampun. Kalau tidak, aku akan buang kau ke jurang. Anak kamu anak yatim. Kalau aku punya sepeda. Aku punya anjing kecil. Aku punya sepeda. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Aku punya bis. Aku punya mobil. Aku punya bis tinggi. Aku punya bis pendek. Pendek. Waduh, awas ompong. Aku punya lagu untuk kamu. Ya, coba kamu nyanyikan, Dek. Ompong. Iya. Coba kamu nyanyikan satu buah lagu. Kita hampir lupa aja. Oke.
tuh? Kita cap-cip-cip aja ya. Cap-cip-cip kembang kucup, pilih mana yang mau dicup. Nah, kamu kan? Cip-cip. Kamu tadi. Jangan, kamu tadi yang harusnya kamu. Baik, aku nyanyikan lagu untuk kamu. Si botak, botak baju kuning, dia adalah Upin tidak berambut. Ketika ku berjalan mengelilingi kota, mukanya seperti kuning-kuning. Kamu sekarang, iya, lagu apa yang kamu mau kamu bawa? Yoho. Tidak lupa menggosok gigi. Mama kamu. Kamu. Terus? Apa? Ini aja, ini aja. Ah, kamu ini ente kadang-kadang. Ini. Apa? Apa? Kita pamer aja barang kita, ayo. Iya, ayo. Kamu di luar. Apa? Aku punya permen. Aku punya permen besar. Aku punya lollipop. Aku punya lollipop jumbo. Aku punya rumah kaya. Aku punya rumah istana apartemen. Aku punya gubuk tua. Apa itu gubuk? Rumah kecil di hutang. Aku punya hotel. Kamu punya hotel? Aku punya kebakaran, terbakar mobil kita.